Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan rute ke persawahan Desa Padang Jaya. Setelah ketemu jembatan layang Desa Lolo, lurus saja. Di depan kita akan bertemu lampu merah simpang 4 Kuaro. Ambil lurus aja. Setelah ketemu gang sebelah kiri, ambil kiri ya. Lurus aja ya teman-teman, mengikuti jalan aspal. Di jalan cor-coran yang ada belok ke kiri, ambil kiri. Sesampainya di sini, saya memberikan ruang dan waktu untuk berdiskusi bersama anak saya bahwa Allah memberikan alam yang begitu indah agar kita senantiasa bersyukur. Dan sawah yang begitu hijau memberikan pemandangan yang begitu indah bahwa di Desa Padang Jaya, Kabupaten Paser, kita bisa melihat hijaunya persawahan. Silakan teman-teman untuk berkunjung ke sini untuk menikmati indahnya alam. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.